Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur drama Summer Love. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap drama Summer Love versi UBR Entertainment. Hari itu, Minho dan teman-temannya tengah melakukan pertemuan. Mereka sedikit mengobrol. Lalu, salah seorang teman Minho bertanya mengapa Yuna belum juga datang. Sontak Minho kaget mengetahui bahwa Yuna juga akan hadir dalam pertemuan tersebut. Tak lama, Yuna sudah terlihat. Ia datang diantar oleh seorang pria. Minho tampak begitu cemburunya. Begitu Yuna duduk, Minho dengan ketus coba menutup paha Yuna yang sedikit terlihat. Baru juga bertemu, Yuna dan Minho langsung berdebat tentang kriteria pria yang mengantar Yuna tadi. Teman yang hadir coba menengahi, namun Yuna dan Minho kembali bertengkar. Dan Yuna juga coba membuat Minho cemburu. 너 원래 그렇게 자기 주장이나 입장도 없는 애냐? 뭐? Saat Yuna hendak ke kamar kecil, Minho keceplosan memintanya jangan pergi. Ups, hal itu membuat Yuna bingung. Lalu tas Yuna terjatuh membuat isinya berhamburan. Minho coba membantu mengambil kotak foundation dan kembali dengan tatapan serius meminta Yuna jangan pernah pergi. Yuna jadi salting dong ya kan, tapi ia tetap pergi. Melihat Yuna pergi, dalam hati Minho bergumam, "Aku ingin selalu di dekatmu." Di kamar kecil, Yuna senyum-senyum seorang diri, lalu merias wajahnya yang merah tersipu malu. Esoknya di perpustakaan, Yuna sedang mencari buku untuk mengerjakan tugas kelompok. Lalu ia mendapat pesan dari Minho bahwa ia telah menyiapkan buku-buku yang diperlukan. Ternyata beberapa jam sebelumnya Minho telah datang ke perpustakaan, menyiapkan buku dan mengabari kepada teman-teman yang lain agar mereka tidak perlu datang mengerjakan tugas kelompok, karena ia bersedia mengerjakan semuanya. Oke, scene berlanjut di rumah Minho. Yuna telah datang dan menanyakan kemana teman-teman yang lain. Minho tampak pandai berkilah menjawabnya guys. Mereka pun mulai mengerjakan tugas kelompok. Minho memberi Yuna minuman yang membuatnya begitu senang. Waktu pun berlalu, Minho sudah ketiduran sementara Yuna masih mengerjakan tugas. Yuna tersenyum melihat Minho yang tertidur lalu tak sengaja melihat pesan masuk di HP Minho. Ternyata itu dari teman yang lain menanyakan tentang tugas mereka. Hal itu membuat Yuna sadar bahwa Minho lah yang mengatur teman-teman yang lain tidak hadir agar ia bisa berduaan saja dengan Yuna. Dasar jantan. Yuna langsung make up dong dan membangunkan Minho. Yuna lalu mengatakan bahwa gerbang kosnya sudah ditutup karena sudah larut malam. Yuna bertanya apa yang selanjutnya akan mereka lakukan. Kode keras nih guys. Tapi Minho lalu menawarkan agar mereka menghabiskan malam dengan menonton film. Mereka pun menonton film dengan canggung. Hingga sampai esok paginya, mereka telah ketiduran. Yuna terbangun dan melihat screensaver di laptop Minho terpampang foto-fotonya. Lalu Minho juga terbangun dan langsung menutup laptop tersebut. Mereka pun tatap-tatapan sambil tersenyum manis. Dalam hatinya Minho kembali bergumam, "Aku ingin bersamanya selamanya." Ternyata malam tadi mereka ketiduran dengan sangat estetik guys, membuat kita yang menonton jadi iri melihatnya. Begitupun dengan seorang teman mereka yang datang. Ia cuma bisa mengintip keuuan tersebut guys. Oke, sampai di sana cerita pun tamat.
Dan itulah tadi sebuah mini series berjudul Summer Love. Sengaja kami sajikan sebagai pengobat rindu kepada aktor sejuta umat Lee Min Ho. Tak perlu ditanggapi serius atau kecewa karena sangat singkat. Sebab drama satu ini hanyalah web drama yang khusus dibuat untuk iklan produk kecantikan Long Vacation. Rilis tahun 2015 lalu, drama ini sukses menggait Lee Min Ho dan Yuna sebagai pemeran utama. Kita masih berharap bahwa dua mega bintang ini bisa satu frame untuk proyek lainnya suatu hari nanti. Oke guys, sekali lagi ini hanyalah pengobat rindu untuk kita penggemar Lee Min Ho. Sebab meskipun hanya iklan, tapi karena ada Mas Lee Min Ho dan Mbak Yuna, cerita yang disajikan juga menarik, kami jadi antusias pengen bikin video rangkuman alurnya. Juga sekaligus penyambut drama terbaru Lee Min Ho berjudul As the Stars, garapan TVN yang akan tayang tahun ini, jika tidak ada halangan ya. Dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating mini series Summer Love 6,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton mini series yang keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak. Bye bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu. Jauh, cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu saat dulu aku di hatimu.